Hey yo, what's up peeps? Welcome back again with me, Jack Hells in here. Kali ini masuk ke part keempat dari game Banish. Okay, di part keempat ini, gue baru menyadari bahwa antara kesalahan atau enggak ya, makanan stok kita tinggal 500 dan itu sangat agak enggak ngenakin. Okay, so yang gue rencanain sekarang, gue mau maksimalin untuk dapetin makanan sebanyak-banyaknya dari sini. Mungkin juga makanan dari kayaknya fisherman gue fokusin. Okay, tapi sebelum itu jangan lupa tau klik like, subscribe, dan share di bawah. Dan juga untuk komen kalian, mungkin kalian punya saran agar gue keluar dari situasi yang ya nggak mengenakan ini. Oke, langsung aja kita play gamenya. Speednya kita buat 5. Antisipasi aja, soalnya ini kita makanan ini sumpah ini dikit banget, 400 food loh. Oh man, gara-gara musim dingin itu mungkin kemarin ngefek ke persediaan makanan kita. Oke. Yang akan gue lakuin mungkin satu. Okay. Ini sebenarnya udah maksimal semuanya. Ini udah dapat 103, ini 117. Kenapa gue milih dapetin ikan? Karena dapetin ikan tuh di setiap musim itu bisa dapat, walaupun di musim dingin kita tetap bisa dapat ikan. Cuma dikit banget, dikit banget sumpah. 100 117 makin berkurang. How man, kayaknya kita buat kesalahan. Kalau ini semua mati, kehabisan makanan mati, ini bisa jadi aja episode terakhir sumpah. Ini gua nggak tahu lagi gua harus cari jalan keluar gimana. Man, 47 orang loh. Gua siapin man, gua bingung. Sumpah gua bingung. Gua nyari makanan gimana ini? Kita pasang di sungai mungkin ya. Kita buat fisherman lodge lagi. Kayaknya kita taruh di sini aja. Atau di sini ya. Kita taruh di sini aja. Tapi jangan dekat-dekat gedung itu sih. Sini mungkin. Area covernya lumayan. Oke, kita bangun. Sumpah. Ini kritis banget makanannya. Oke, mulai meningkat lagi gara-gara dapat dari ini. Kemarin 536, apakah kali ini meningkat? Sebenarnya ini 480, ini 417. Deg-degan gua, sumpah. Bisa aja ini tiba-tiba jadi episode terakhir. Masalahnya ini satu. Di musim dingin ini sebenarnya perlu banyak makanan. Oke, masing-masing rumah ini inventory-nya apa sih? Makanan, pumpkin, fish, firewood. Oke. Kita kekurangan makanan banget ini. Iya, mau gak aja panen ini berhasil 199-100%, terus kita dapat makanan yang lumayan banyak. Sama ini nih, perlu maksimalin banget ini. Kita kehabisan stone pula. Kita ambil stone di sini semuanya, sama mungkin iron. Damn. Oke. Okay. Kayaknya kita mulai ngebuat school. Udah masuk 49 orang dewasa. School.
Skur. Sebenarnya pinginnya agak lama. Tapi ini sumpah game simulasi itu ya gini. Di luar ekspektasi kadang. Kadang tuh saking gampangnya lah tiba-tiba ya kayak gini. Aduh, bingung gua. Makanan sebenarnya penting. Semakin banyak adult pula. Hey man, apakah seri ini berakhir di sini? Gua deg-degan juga. Stone, kita butuh stone. Dapetin stone lagi di mana? Kayu kita masih stabil. Foresternya lumayan. Kita butuh stone sebenarnya. Kalau kita Oke. Makanya udah kembali ke 2000 poin. 3000 poinnya minimal 3000 poin. Itu. Au. Reserve of iron is low. Oke. Kayaknya kita harus buat ini. Sama perkampungan lagi mungkin. Tapi kalau kita nambah perkampungan itu efeknya kena banget, maksudnya efeknya itu kita ya perlu banyak makanan lagi pula. Oke. Firewood is slow. Gak masalah. Gua naikin aja sih firewood ini. 600. Oke, untuk jikalau episode kali ini berakhir, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar kira-kira game apa yang cocok gua mainin nantinya di ketika bulan depan mungkin. Series baru mungkin internet cafe simulator yang ya akhir-akhir ini internet cafe simulator agak laku. Sebenarnya nggak terlalu suka sih sama game itu, soalnya kalau dia bilang grafik sih gua nggak pencari grafik yang wow, tapi gamenya masih clunky, gamenya itu masih kurang kayak kurang sempurna, tapi bisa aja gua mainin. Lihat nanti aja. Oke. 2500. Udah kembali seperti biasa. Fisherman-nya udah mau jadi. Kita kekurangan iron banget. Hanya kita butuh ini sesegera mungkin. Sebelumnya kita buat jalan untuk dua tempat ini. Kita buat memutar dulu biar bisa ngukur kira-kira ini itu sampai mana. Oke, gede banget. Oke, jadi gini. Depannya kita kasih stockpile aja. Kita cari titik tengahnya. Ini kan kayak gini. Terus ini bisa nggak sih? Oke, nggak bisa. Oke, biarin gini. Ini 1, 2, 3. Gimana ya? Bentar. Stockpile mana stockpile? Stockpile kita hitung dari sini 10. Oke. Dari sini 9, 10. Sembilan. Nanti orang-orang jalannya muter. Oke deh, gitu aja.
Oh, oke. Okay. Gini aja. Gua hapus jalan yang di sini. Gua hapus stockpile yang di sini. Kita buat stockpile-nya biar ngepas 10 ya. Kayak gini 10. Oke. Okay. Simetris. Dua tempat ini yang ya nanti akan jadi tempat yang penting. Oke, fisherman-nya udah jadi. Kita kirim beberapa orang ke sana buat nyari ikan. 2200 makin sedikit. Teacher mau jadi. Teacher mana teacher ini teacher. Ya kalau udah jadi kan. Oke. 54 orang. Kita butuh perkampungan lagi. Ini kan di sini. Berarti nanti ini fokusnya ke sini. Dan ini tuh jauh mereka tempat tinggalnya. Kayaknya gua akan bangun lagi perkampungan tapi di sini. Butuh vendor lagi. Lebih tepatnya. Oke. Jadi bentar, vendor. Oh shit. Shoot. Kekurangan firewood dua-duanya. Tapi nggak apa-apa lah. Nanti bisa diatur. Yang penting ini dulu. Kita pin. Oke, batas vendornya sampai sini. Berarti kita membuat lagi vendor atau market. Ini jangkauannya gede banget. Gak simetris di sini. Oke. Di sini kita tempat penduduk tetap, tapi oh wait. Gua punya ide sih. Gua punya ide. Di sini akan gua jadiin farm lagi. Kecil mungkin. Nggak terlalu gede. Di sini area industri. Itu kayak gitu. Dan di sini perumahan yang lumayan gede, sekitar 20-30 rumah mungkin di sini. Gitu deh. Mungkin. Oke, sebentar. Ini gua tutup dulu. Gua mau nyari thumbnail. Oke. Oke, udah. Iya. Kita kekurangan firewood. Ini yang jadi masalah. Stok mainnya kejauhan dan mereka kerjanya juga kejauhan. Oke. Butuh firewood. Kayaknya kita buat lagi satu. Mana ini? Woodcutter. Wah, woodcutter. Kita taruh sini mungkin. Jangan. Ini nanti. Oh iya sih. Ini mau gua geser ke sini. Soalnya ini nggak cocok jadi farm atau apapun karena tempatnya kecil. Di sini aja. Udah ada yang sekolah kayaknya. Oh ya, satu orang udah sekolah. Herbs kita aman. Kayaknya kita harus mulai buat ini sama ini. Ini perlu iron 40. Kita ada 40 iron. Tapi ini juga perlu stone, 68 stone. Karena perlu 68 stone dan iron kita cukup untuk membuat quarry. Jadi kita pilih ini. Sementara untuk iron kita nyari aja di sini. Oke, nggak ada. Nggak ada iron. Kita coba di sini. Ada sedikit di sini. Oh, di sini banyak loh. Di sini banyak banget. Tapi jauh. Nggak apa-apa lah. Logs are low. Forester mana sih?
plan cut lock limit gua naikin 500 1000 deh, 500 aja. Ingat sustain life, jaga kehidupan. Tetap harus hijau di sini. Kalaupun ada penebangan, tetap harus ditanam kembali. Kalau pohonnya udah cukup umur baru bisa ditebang, tapi ingat ditanam kembali. Ini mau buat pemakaman. Mungkin farm di sini, pemakaman kecil atau church mungkin kalau cukup. Atau mungkin ini pusat kota. Gua punya ide. Kita buat pusat kota di sini. Kita buat pusat kotanya di sini, balai desanya. Terus kita buat di sini itu wait, kenapa ini? Material required to perform work not all. Oke. Kurangan kayu. Kita potong it salah. Kita potong yang ada di sini semuanya. Oke. Kita kekurangan kayu. Jadi mungkin di sini makam ada sedikit bangunan, mungkin kayak hospital mungkin cukup, atau church. Oh nggak cukup. Oke. Kita buat di sini aja, di bagian bawah balai desa sama chapel, gereja sama hospitalnya, rumah sakit. Di sini kita buat pemakaman aja. Oke, semuanya masih aman. Makanan kita aman, alhamdulillah. Tapi wood kita kurang, sumpah wood kita kurang banget. 3. Oh man, 80 wood. Sebenarnya cuma kesimpan 37 dan firewood kita kurang. Kita ambil wood dari sini aja paling. Oke, untuk rencana di sini mungkin di sini cocok kayaknya jadi forest lagi. Kayak ini. Layoutnya sama. Di sini karena kayunya udah gua tebangin dan sedikit, kita ambil jadi area industri karena udah agak memenuhi syarat lagi jadi tempat penebangan pohon. Di sini juga perkampungan, di sini farm kecil. Oke. Itu rencana, itu masih rencana. Nanti ujung-ujungnya gagal. Ya begitulah. Cemetery itu semua. Perlu 10. Kita buat segede-gedenya aja. Oke. Ini berarti farm aja ya mungkin. Orchard mungkin, atau farm biasa mungkin. Ya lihat nanti. Oke. Kita masih aman untuk stok makanan. Ini penyelamat ini. Makasih banget untuk nelayan telah menyelamatkan hidup warga desa. Gua lupa apa nama desanya, soalnya gua pilih random waktu itu. Gak gua atur namanya. Oh iya, tapi gua cukup berterima kasih loh. Dalam waktu 3 bulan ini yang nonton Benish lumayan, dan gua ya apresiasi walaupun gua gak bisa ngasih apa-apa balik ke kalian, tapi ya gua apresiasi. Bagus banget menurut gua perkembangan channel ini, walaupun ya masih sedikit. Emang sih gua enggak fokusin ke game mobile, soalnya apa ya, gua enggak terlalu suka sih sama game mobile. Ya memang gua main game mobile beberapa, tapi gua kalau untuk suruh mainin game mobile di YouTube ya enggak terlalu mau sih. Toh ada PC, kenapa enggak mainin game PC aja? Oke, ini yang sebenarnya gua perlu sih. Yang disaster ini.
Soalnya pernah gua main itu ada kebakaran dan itu nggak ada notifikasinya, jadi gua kaget waktu itu. Kebakar semua village-nya. Oke, udah jadi rupanya. Perlu berapa orang? 12, 12, 15 orang. Kita kirim 2, 3, 3, 3 aja. Sisain 3. Yang masuk sekolah udah 4 orang. Oke, ini area industri. Sekarang gua mikir, kita buat proyek ketinggian ini langsung. Buat proyek perumahan. Gak terlalu gede, gak terlalu gimana-gimana. Boarding house ini sebenarnya cukup bagus. Mereka provide apa namanya, tempat tinggal sementara. Tapi kayaknya kita gak perlu sih. Oke, kita mulai rumah dari sini. Oke, kita lihat dulu aja ini. Jadi gini ya, bagusnya Game Banish ini setiap sumber daya alam yang kalian nggak perbarui itu nggak bisa di remove. Kayak farm yang bisa di remove kapan aja, terus kalian bisa nanam di mana aja. Kalau ini mine quarry ini, kalau udah dipakai terus habis, ya udah habis, nggak bisa diperbarui dan mereka akan ninggalin bekas. Kayak ini nanti akan bolong sampai ke bawah dan nggak bisa ditempati lagi. Itu gua sukanya dari game ini. Sedikit lumayan realistis, lumayan realistis. Oke, untuk penempatan rumah, gua nggak mau nyari yang lain, nyari yang lain. Kira-kira gimana ya? Tempat yang cocok gini, mungkin depan rumah langsung ada stockpile gitu gede. Oke, gitu aja. Lagi-lagi gak simetris. Ini yang gua males banget. Atau gini tengah. 4. Bentar. Tidak simetris ini bikin orang kesel. Kita pause dulu. Kita pause aja gamenya dulu. Mana sih? Ini. Terus kelewat lagi. Ini. Oke, kita buat 2. Ini 2. Kosong. Ini kita bisa taruh stockpile di sini. Mana nih stockpile? Stockpile kecil. Untuk ngisi kekosongan. Enggak buang-buang space. Dan di sini kita bisa buat salah model. Kita bisa buat kayak gini lagi. Gini. Gini. Gini dan gini. Gak simetris. Gak simetris lagi ya. Astaga. Bentar aja nanti gua pikirin lagi. Yang penting ini proyek pertama kayak gitu. Ini kita pause dulu. Kita pause dulu. Mungkin gini ya. Kita isi sama ini. Nah, ini kan gede kan gedungnya kan. Jadi kita buat kayak gini. Atau kayak gini, kita maju, kita jauhin dikit. Terus kita kayak ini kan pintu depannya di sini. Nah, kita kasih kayak gini. Kita kasih jarak 2 kotak, ke belakangnya 2 kotak juga. 1 kotak mungkin. 1 aja, 1. Terus ininya 1 2. 1 2. Oke, kayak gini. Tapi nggak simetris lagi. Bentar. Nggak simetris terus. Gua pinginnya itu yang simetris, biar rapi, bagus dilihat.
Tapi kalau nggak rapi ya gimana lagi? Bentar, kita hitung aja dulu. Dari sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini. Di sini udah biarin kayak gini. Berapa sih panjangnya? 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. 23 berarti 11. Di sini 11. Titik tengahnya di sini. Ini titik tengahnya. Dan ini ada berapa kotak sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 9 kotak. Kita lihat titik tengahnya lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 10 rupanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gak simetris. Atau kita bisa taruh ini aja, rumah sakit 7. Ya, 7 kotak. Oke, kita taruh rumah sakit aja. Kita taruh rumah sakit, terus kita kasih jarak 1 mungkin. 1 aja. Terus bisa kasih apa? Ditambah rumah kanan kirinya. Kita buat sesuatu yang beda. Mungkin kayak gimana ya? Ini bener gak sih? Oh gini rumahnya malan. Nope. Oh gini. Mungkin kayak kasih kayak gini kanan kiri. Rumahnya kayak gini. Di belakangnya juga. Belakangnya ini lebih satu. Oh fuck. Sorry. Belakangnya ini. Gini. Oke, gini. Oke. Mungkin sementara untuk episode kali ini kayak gitu aja. Oke, wait. Udah gua bangun ini layoutnya. Sekarang kita biarin aja dulu untuk layout sementara. Kita buat ini jalan yang ke market aja dulu. Kita puterin marketnya. Udah selesai. Oke, nanti ini kita buat mungkin jalan lagi mungkin di sini. Kayak gini mungkin gua terlalu perhitungan banget tadi, jadi kita kurangin yang ada di sini, terus kita bangun lagi rumah yang ada di sini. Tapi untuk sementara enggak. Untuk episode ini mungkin enggak dulu. Mungkin episode nanti, episode selanjutnya mungkin nanti gua terusin buat layout-nya. Oke, kita lihat lagi persediaan makannya. Persediaan makanannya aman. Oke, gua bersyukur banget. Persediaan batu kita aman. Tapi ini kita mulai kekurangan laborer karena ya studentnya udah mulai ada student beberapa. Oke, gua punya ide tadi. Di sini rencananya mau gua buat orchard, tapi kita pilih nonaktifin dulu. Kita kosongin aja. Sama ini mana orchardnya? Ini masuk farmer nggak sih? Iya masuk farmer, tapi masih kosong. Nggak apa-apa. Ini segini mungkin simetris. Terus ini mungkin kita buat kandang, mungkin ayam. Untuk ayam mungkin kecil, nggak usah gede-gede. Ya kayak gitu mungkin lah. Kita pisah dengan jalan kecil ke sini, nggak tahu kemana. Kita play lagi. Kita masih kekurangan kayu bakar. Oke, orang paling tua di sini umur berapa? 56,
5, 63 paling tua. Oke. Oh, astaga, lupa. Ini kan mau gua buat makam. Kok malah gua buat tempat kayak gini? Salah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah ada yang meninggal, bro. Lisetta has replaced Ivani Stonecutter. Mati ke timpa batu dia. Kok pekerjaan yang memang membahayakan itu. Oke, cemetery. Kita buat makam di sini. Gedenya segitu mungkin. Cukup satu aja buildernya kita simpan. Soalnya ini kita kekurangan orang untuk jadi pekerja atau laborer. Mati ketimpa batu loh. Oke, tapi di sini tetap 3 orang. Stoknya berapa? 100. Masih tidak berkurang. Oke. Gak ada yang dilakukan lagi ini kayaknya. Atau kita lanjutin bikin layout ini aja ya. Nanti aja. Untuk produksi herbal ini masih aman. Oh, ini bukan gatherer. Gatherernya lumayan aman. Hunter gitu-gitu aja mungkin. Ya, gitu-gitu aja. Wood agak berkurang. Herbs masih stabil. Cemetery ini butuh stone. Stone-nya masih kurang. Oke. Fan untuk makanan 2900. Lancar. Oke, mungkin nanti kalau udah nyampe 60 laborer, kita buat rumah yang ada di sini. Tapi sayangnya mereka nggak nyampe. Jadi kita harus buat market ini dulu, baru kita bisa ngebuat yang ada di sini semuanya. Karena market itu penting. Karena ya tugasnya kan untuk nyalurin semua bahan yang diperluin orang-orang di masing-masing rumah. Dan kita belum ngebuat farm juga di sini. Oke. Ini banyak air rupanya. Kita ambil. Airnya lumayan itu. Dan kita saat ini stone. Ini airan 34 airan. Cuma sedikit banget airnya. Ada yang kedinginan lagi. Kejauhan banget rumahnya. Yap, emang agak gimana ya. Orang yang di sini itu sebenarnya rumahnya ya emang jauh-jauh semua. Gak ada yang deket rumahnya. Di sini mau gua buat farm. Di sini di sini perumahan dipisahin antara area industri sama area persawahan. Emang cukup sulit sih game ini, walaupun di ini gua main di medium standar ya, nggak terlalu gua naikin karena ya gua pikir gua aja nggak terlalu bagus sama game ini sebenarnya. Gua main beberapa kali itu pasti mati semua, mungkin nggak bertahan lama, cuma beberapa ini kan masuk tahun ke-10. Mungkin ya 20 tahun, 30 tahun udah 100 orang itu udah ambiar semua, udah mati. Oke. Health-nya kurang 1. Happiness-nya segitu. Leather ini store tekstil. Oke, kita atur store tekstil ini kayaknya. 200. Kita buat 1000. Oke. Dan sambil kita lihat-lihat
Mungkin ada sesuatu yang diperluin. Gua mau ngomong sesuatu sih. Jadi, gua nemuin game yang sebenarnya emang cukup lama. Udah lama, mungkin sekitar 3 tahun mungkin. Namanya Proyek High Rise. Gamenya Tower Sim Building. Gua mau ini sih, mau tanya tentang pendapat kalian. Kira-kira sebenarnya pengen buat series tentang game itu. Kira-kira ya gua buat atau enggak. Ya kasih saran kalian mungkin untuk kira-kira apakah gua harus mainin game ini atau enggak di kolom komen di bawah. Karena game ini gua suka. Gua baru main sih beberapa minggu ini dan ya gua edik banget main gamenya. Cukup nguras otak gua dan gua suka game yang kayak gitu yang buat gua bingung. Karena game yang buat bingung itu enak untuk apa ya? Dibuat mikir. Kita lanjut aja di episode selanjutnya. Dan karena gua juga nunggu ini nih, studinya lulus semua. Nanti kan ada sekitar 60 orang kita bangun ini di sini sama farm juga di sini. So, segitu aja mungkin untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe dan share di bawah. Dan juga untuk komen kalian kalau mungkin kalian punya strategi khusus di game Banish ini dan juga mungkin saran untuk main game ini tahun new series, komen aja di bawah. Dan juga selalu tonton video gua. Tapi gua juga minta maaf jika mungkin gua nggak apa ya kurang sering upload. Tapi gua usahain di waktu libur ini gua maksimalin waktu ini untuk buat video untuk kalian. So, thanks for watching. See you next time.